pada Jumat 10 Juli 2020 yang lalu, pihak kepolisian menemukan sesosok jenazah di Jalan Tol Jor Pesanggrahan, Jalan Raya Ulu Jami, Jakarta Selatan. Nah, tapi sebelum polisi menemukan, ini ada saksi mata yang juga terlebih dahulu menemukan korban di lokasi kejadian. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu saksi, Bapak Junaedi. Pak, bisa diceritakan Pak kepada Kompas TV, bagaimana awal mulanya Bapak menemukan korban pada hari kemarin? Waktu itu saya lagi kerja, tiba-tiba ada anak kecil nyamperin seberang jalan itu. Terus bilang katanya ada mayat seberang jalan di samping tol. Terus aku lihat langsung. Di mana posisinya Bapak lihat? Di situ. Terus Pak? Terus udah aku lihat langsung aku lapor ke RT. Terus ya udah RT langsung tindak lanjutin lapor ke polisi. Pak, pada saat Bapak menemukan korban, kan masih di bawah anak-anak ya Pak ke lokasi ini. Masih ingat Pak bagaimana melihat kondisi korban saat itu? Masih pakai helm, ya, masih lengkap, masih tasnya juga masih ada. Masih pakai helm, tasnya masih lengkap, bajunya masih lengkap. Apakah Bapak melihat ada benda yang lain Pak yang ditemukan atau mungkin kondisi bercucuran darah? Enggak, waktu itu kan keadaannya lagi tengkurap begitu. Jadi nggak ngeliat yang lain ya? Enggak. Setelah Bapak lapor ke RT, kemudian berapa lama selang itu kepolisian datang? Ingat tuh? Sekitar kurang lebih satu jam. Iya. Pak, Bapak kan juga sehari-hari bekerja di seberang jalan ini ya Pak. Sudah berapa tahun Pak? Udah 4 tahun. Nah, bisa diceritakan nggak sih Pak kondisi di sekitaran sini itu sebenarnya seperti apa? Apakah memang biasa sepi atau seperti apa? Ya kalau malam sih sepi, tapi kalau siang rame. Mulai sepinya tuh jam berapa sih Pak? Jam 10. Udah mulai sepi. Pak, tapi kan di sini ramai nih Pak para pedagang di seberang tol ini. Apakah sebelumnya pernah melihat korban Pak? Enggak. Enggak. Pak, pertanyaannya lagi, apakah Bapak dan warga sekitar sini pernah juga ada kecurigaan terkait dengan keberadaan mayat ini Pak di hari-hari sebelumnya? Enggak juga tuh. Enggak ada. Enggak ada. Tidak ada mencium bau-bau tidak sedap ya Pak? Enggak ada. Pak, terakhir nih, apakah memang lokasi ini sebenarnya terkenal rawan atau sebenarnya biasa aja sih Pak? Enggak, biasa aja. Sebelumnya belum pernah ada kejadian? Belum pernah. Terima kasih Pak Junaedi sudah berbagi informasi bersama dengan kami di Kompas TV. Terima kasih Pak, selamat beraktivitas kembali. Ya, saudara itu dia tadi keterangan dari salah satu saksi yang memang kemarin menjadi salah satu saksi menemukan keberadaan korban di lokasi kejadian. Nah, sampai dengan saat ini terupdate-nya kepolisian siang tadi sudah melakukan olah TKP melibatkan dua anjing pelacak. Tujuan utamanya adalah supaya pihak kepolisian mengetahui terkait dengan adanya pergerakan atau jejak dari baik pelaku maupun korban begitu. Dan yang terakhir juga untuk mengetahui adanya kemungkinan barang bukti lain. Nah tentu kita masih akan menunggu saudara bagaimana kelanjutan dari kasus ini sampai nanti pihak kepolisian mungkin menaikkan kasusnya menjadi atau ke tahap penyidikan dan menemukan siapa tersangkanya dan juga mengungkap apa motif dari pembunuhan korban Yodi Prabowo yang kita tahu merupakan editor dari Metro TV. Dian Silitonga, Arif Rahman, Kompas TV, Jakarta.